Kita belum ada sebulan yang lalu call Abi sih. Kita call. Kita video call. Saya tanya gimana kabarnya. Ya. Ya, apa namanya, sebenarnya lebih enggak banyak ngomong, cuman kita tuh benar-benar kayak ibaratnya tuh memahami pandangan satu sama lain. Iya. Yang memang nggak bisa dijelaskan secara omongan biasa. Cuman saya tahu beliau sepertinya sedih ya. Itu sedih, kelihatan sekali seperti itu. Postingannya itu jangan dipercaya dulu. Ya. Itu memang datang dari Saifuddin Ibrahim. Namun ada konflik di situ, ada beberapa masalah. Sehingga Bapak Saifuddin melakukan hal tersebut. Dan kalaupun saya ceritakan, mungkin nanti akan ada dua versi cerita. Ada kabar lagi bahwa beliau terkena HIV AIDS itu? Oh, kalau itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim dengan keluarga dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan putra kedua dan ketiga, Ustaz Saddam Hussein dan pejuang yakni Ananda Muammar Hadafi. Dan Tuan Guru Bapak dan Cik Mumet. Nah, ini kabar terbaru. Ini sangat kencang sekali. Yang beredar di masyarakat ini tentang beliau, saya tawakuf ya. Tawakuf itu melihat dari sisi antara benar dan tidak. Karena saya melihat sepertinya ada berita yang ini jadi-jadian atau ini berita bener, nggak jelas. Nggak jelas. Dan mungkin ini adalah bagian dari ujian kesabaran buat Pak Saifuddin Ibrahim supaya beliau bisa bertobat barangkali. Amin, amin. Barangkali begitu. Bagaimana bisa dibantu di... Iya. Insya Allah. Alhamdulillah bersyukur untuk kesempatan hari ini saya bertemu dengan Ustaz Dance dan juga Ustaz Ipung, terus ketemu Muammar ya. Alhamdulillah. Artinya hari ini ternyata yang paling mahal di antara sekian banyak nikmat itu adalah nikmat iman. Dan ternyata berdasarkan nikmat yang paling mahal tersebut, pujian yang alhamdulillah, yang qadarullah lebih tepatnya, yang kami dapatkan yaitu adalah bagian daripada ujian daripada keimanan, karena ayahanda seperti itu ya. Terus untuk pertanyaan tadi ya Ustaz ya, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau Saddam ini termasuk sangat jarang untuk komunikasi sama Abi. Tapi kemarin kita belum ada sebulan yang lalu call Abi sih. Kita call, kita video call, saya tanya gimana kabarnya, ya, ya apa namanya, sebenarnya lebih nggak banyak ngomong, cuman kita tuh benar-benar kayak ibaratnya tuh memahami pandangan satu sama lain, yang memang nggak bisa dijelaskan secara omongan biasa, cuman saya tahu beliau sepertinya sedih ya, itu sedih, kelihatan sekali seperti itu. Cuman artinya saya apa namanya tidak bisa memberi komentar ya, karena memang ini kan ada dua pendapat ya, benar atau tidaknya. Yang jelas memang itu tulisan Abi ya, cuman saya nggak bisa beri komentar apapun karena memang apa namanya nggak punya bukti-bukti terkait apa yang harus dijelaskan untuk perihal-perihal yang kemarin gitu Ustaz. Dan saya melihat sepertinya amunisi dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini mulai menipis sekarang. Amunisi bahan bakarnya udah mulai menipis. Iya. Kalaupun ingin pulang ke Indonesia, kayaknya beliau gimana gitu ya? Sangat rindu kayaknya pulang ke Indonesia. Betul. Tapi antara bimbang, bingung antara bagaimana nanti hukuman yang akan dijalani atau bagaimana. Ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kepada para penonton, alhamdulillah Ananda Muammar Hadafi, beliau ini sekarang sedang naik tingkat ya. Naik tingkat ini sedang berjuang untuk menjadi seorang businessman. Saat ini
jualan apa? Boleh dijelaskan ya kepada para penonton. Barangkali nanti Instagram juga, kasih Instagram di sini ya. Ya, saya ini bagian dari promokan loh. Oh, bisnis anak muda ini. Supaya saya. Ini beliau mandiri, sudah tidak bergantung lagi kepada Bapak Syabudin. Iya. Kalau dulu ikut beliau, ikut sama Pak Syabudin. Iya, jadi ajudan, nganterkan, nyetir dan lain sebagainya, bahkan disuplai dari beliau. Sekarang mandiri beliau. Alhamdulillah. Dan insyaallah lebih berkah kan? Iya. Lebih berkah. Iya, jadi beliau sekarang bisnisnya itu, biar saya ngomong nggak apa-apa, kalau nggak berani ngomong ya. Bisnisnya itu produksi akrilik. Iya, laser cutting. Iya, aksesoris dari akrilik, seperti boleh dilihatkan di HP. Iya. Nah, iya. Mudah-mudahan dari pemberitaan ini, nanti nggak tahu ya, bisa terjalin silaturahim atau bisnis ya, boleh. Atau jadi mantu. Nah, kan nggak tahu kan, ternyata ngambil mantu. Cuma ya. Itu dah. Ya. Ya. Ini seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi itu fokus ke laser cutting ya. Ya, ini. Ini bisa diperdekat kali ya. Iya. Nah, ini bisnisnya itu laser cutting kerajinan. Banyak tipe-tipenya juga, kalung kucing, gantungan kunci gitu. Yang utama? Yang utama sekarang lebih ke kalung kucing. Kalung kucing ya? Iya. Laris bukan main. Harga kisaran berapa? Kisarannya murah sekali. 10.000, tapi kualitasnya bagus. Ini beliau produksi sendiri, jadi alatnya, mesinnya ini produksi sendiri. Dan beliau ibaratnya mesin juga beliau mengangsur ya. Yang penting produksi jalan. Betul. Ya. Bismillah. Nekat dulu. Tapi insya Allah ada modal ilmu-ilmu cash flow, ilmu-ilmu tentang keuangan, insya Allah lah. Percaya diri. Iya. Boleh dibantu nanti, entah Instagram atau apa ya. Boleh. Di sini. Yang mau order atau apa, nanti kan barangkali dari sini kan bisa. Yang jelas beliau berjuang untuk menjadi orang mandiri. Masyaallah. Mohon doanya. Iya. Mohon doanya. Iya. Komentar 1 menit Tuan Guru. Nah, ini Pak Syabudin Ibrahim, Anda orang Islam dan sekarang masuk Kristen jadi pendeta, tapi persoalan Anda ini masalahnya menghujat Islam itu. Betul. Nah, beliau ini dari Kristen masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menghujatkan begitu. Iya. Barakallah Ustaz. Iya. Ya, memang harus jadi seorang yang memiliki agama yang kita perlu tumbuh kembangkan. Kita menjauhkan diri dari menghujat kepercayaan orang lain. Dan saya ini merasa bangga melihat anak-anaknya Syabudin Ibrahim. Barakallahu Ustaz. Ya, saya melihat dari raut wajah mereka, mata mereka itu orang-orang yang baik dan punya perspektif di kemudian hari jadi baik. Amin. Dan punya pandangan dan wawasan baik. Amin. Dan punya anugerah karunia talenta yang baik. Amin. Saya mendengar dari mereka sendiri, mereka sudah punya bisnis pekerjaan yang bisa membiayai hidup mereka, tidak lagi tergantung dari orang tua yang jauh sana. Ya. Namun saya melihat sekalipun berbeda keyakinan, tetapi mereka sangat mengasihi, mendoakan ayah mereka. Betul. Jauh di mata, dekat di hati. Betul. Terima kasih. Lewat doa itu. Baik, begitu. Demikian, terima kasih. Ini konten yang kejar-kejaran. Jadi karena beliau sibuk sekali. Insyaallah. Ya. Semoga Allah bertemukan kita di waktu yang lebih luang. Karena memang apa namanya, sosok Satipun dan juga saudara baru ini berarti buat kehidupan saya ini, alhamdulillah. Ya, semoga inspirasinya lebih sebar luas. Artinya manfaat itu lebih didapatkan oleh banyak orang. Ya. Sebenarnya terakhir saja. Apa itu? Satu menit. Baik. Karena banyak orang bertanya. Ini cerita Pak Syabudin Ibrahim yang tulisan di Facebook itu benar atau tidak?
Mari. Saya ini perlu nanya ke Muammar ini. Soalnya apa namanya, saya juga tahu ketika ada YouTuber Muslim upload itu. Iya. Karena memang saya sangat jarang aktif Facebook seperti itu. Iya. Muammar yang paling pas untuk menjawab itu benar tulisan Nabi apa enggak? Iya, itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai postingannya itu, pertama postingannya itu jangan dipercaya dulu. Ya. Itu memang datang dari Saifuddin Ibrahim. Namun ada konflik di situ, ada beberapa masalah sehingga Bapak Saifuddin melakukan hal tersebut. Dan kalaupun saya ceritakan, mungkin nanti akan ada dua versi cerita. Namun saya tidak ingin menceritakan mengenai dua versi ini karena pastinya di internet akan lebih liar lagi. Jadi satu-satunya yang mau saya katakan adalah sementara itu dari Facebooknya Saifuddin kurang kredibel, ataupun yang dari sumber lain itu kurang kredibel. Karena bahkan dari anaknya sendiri, saya dan Bang Sadam ataupun Bang Fikri, itu tidak bisa klarifikasi ataupun mendapatkan bukti dari dua sumbernya ini. Berarti bisa jadi ini ya, kemungkinan tulisannya mengarang bebas. Iya, bisa. Iya. Untuk tujuan tertentu. Ada kabar lagi bahwa beliau terkena HIV AIDS itu? Oh, kalau itu enggak ada. Maksudnya enggak ada informasi mengenai hal tersebut. Itu karena, maksudnya ini ceritanya tuh lagi ada pembahasan itu, Muhammad. Iya. Nah, namun itu, kamu tahu enggak? Iya, tahu juga. Cuman itu katanya kan dari kalaupun ini kan ada dua cerita juga ya, HIV AIDS itu tuh ceritanya si Ayu ataupun Saifuddin Ibrahim. Maksudnya yang saya kelari istri Abi. Ya, istrinya Abi Saifuddin. Nah, ini tuh kalau yang pasti itu Bunda Ayu tidak bilangnya enggak. Kalaupun yang Saifuddin Ibrahim, saya belum klarifikasi mengenai hal tersebut. Itu jarang kontak juga sih. Udah jarang kontak, tapi ya sebenarnya yang paling dekat memang saya gitu. Saya juga sebenarnya pernah nanya kabar gitu ya, tapi beliau, nah mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai kapan Saifuddin pulang. Itu bahkan nggak bisa diklarifikasi dikarenakan beliau ingin tinggal di Amerika. Namun visanya belum di mau diperpanjang tapi belum diterima. Tapi karena bisa melakukan gugatan, jadi itu lebih lama lagi. Karena kan sebenarnya yang mau buat visa kan bukan Abi saja, masih ada orang lain. Jadi antriannya selain panjang, itu bisa mencapai bertahun-tahun. Dari kami sendiri kalau ada pertanyaan kapan pulang, kita nggak tahu. Dan dari Bapak Saifuddin juga nggak mau tinggal di Indonesia. Itu katanya dari mulut beliau, begitu. Okay, baik. Sebenarnya masih banyak. Gak apa-apa. Kita insya Allah ketemu lagi di forum yang insya Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.